Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal kasih tahu cara edit tren video wajah tua seperti contoh di awal tadi. Oke, jadi untuk editnya pertama di sini kalian harus download dulu aplikasi yang bernama Face App. Kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Kemudian kalian juga harus download aplikasi CapCut ya untuk ngedit videonya. Kalau udah, kalian bisa langsung buka aja aplikasi Face App-nya. Untuk link downloadnya bakal aku taruh di deskripsi, jadi buat kalian yang bingung carinya di Play Store, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, dan di sini kalian bisa langsung aja klik lanjut, kemudian klik ayo mulai. Di sini kalian bisa klik X aja yang atas. Nah, dan di sini kalian klik izinkan akses. Klik izinkan. Nah, dan nanti bakalan terhubung ke galeri kalian. Selanjutnya, kalian bisa langsung pilih aja foto yang mau kalian edit. Kalian setujui. Nah, contoh di sini aku bakalan ngedit foto ini ya. Pertama, di sini kalian bisa klik aja di bagian wajah yang pertama. Nah, dan di sini kalian bisa geser. Kemudian di sini kalian klik usia. Selanjutnya kalian bisa geser dan di sini kalian bisa pilih ya. Di sini ada dua, ada tua dingin. Di sini aku pakai tua aja. Nah, kemudian kalian klik gunakan. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahin efek di muka yang lainnya, kalian bisa klik yang ini. Terus kalian klik aja muka yang mau kalian edit. Di sini kalian geser lagi, klik usia. Dan di sini geser lagi, klik tua lagi. Kalau udah, kalian klik gunakan. Nah, terus untuk foto selanjutnya ya, kalian bisa klik ini lagi. Klik di wajahnya. Kalian geser. Kemudian klik usia. Dan di sini pilih tua juga ya. Nah, kalau udah, kalian klik gunakan. Selanjutnya, di sini kalian bisa langsung simpan aja dengan cara klik simpan yang atas. Oke, kalau udah berhasil tersimpan, selanjutnya kalian bisa langsung buka aplikasi CapCut. Langsung aja kalian klik proyek baru. Kemudian kalian klik di bagian foto. Pertama di sini kalian pilih foto yang udah dijadiin tua. Dan kedua kalian pilih foto yang belum diedit ya, atau foto mudanya. Kalau udah kalian klik tambah. Selanjutnya kita atur untuk ukurannya, jadi kalian bisa geser. Di sini kalian klik format. Dan di sini pilih 9 banding 16. Nah, kalau udah, selanjutnya kalian bisa zoom aja nih fotonya, di fullin ke framenya. Ini juga sama. Akhirannya jangan lupa kalian hapus. Caranya klik akhiran dan klik hapus. Selanjutnya kalian bisa geser ke bagian awal dan kita bakalan tambahin lagu. Caranya kalian klik tambahkan audio. Di sini aku bakal klik di ekstrak, kemudian pilih video yang ada lagunya. Untuk lagunya, kalian bisa download linknya bakal aku taruh di deskripsi. Kalian pilih videonya, kemudian klik impor suara saja. Oke, selanjutnya kalian atur untuk durasi foto pertama. Caranya kalian klik foto pertama, dan kalian atur durasinya menjadi 12.4s. Kalian tarik aja pelan-pelan. Menjadi 12.4s ya. Kalau udah 12.4s, selanjutnya di foto kedua, kalian panjangin, disamain dengan lagu yang bawah. Nah, kalau udah, selanjutnya kalian bisa geser lagi ke bagian foto pertama. Di sini kalian bisa klik di bagian foto pertama, kemudian kalian tambahin keyframe. Kalau udah, di sini kalian geser, kalian arahin si garis putihnya ke si titik yang di tengah-tengah ini ya. Nah, dipasin si garis putihnya dengan titik yang tengah, kemudian kalian kasih keyframe lagi. Setelah itu, kalian zoom. Kayak ini agak diketengahin ya. Terus kalian geser. Kayak gini. Nah, kalau udah, kalian bisa geser lagi ke bagian akhir. Ke bagian akhir fotonya di sini. Kalian tambahin keyframe lagi. Kemudian kalian geser. Lawan arah gitu ya. Oke, kalau udah, selanjutnya di foto yang kedua. Jadi ini kalian zoom. Kalian zoom, terus kalian geser ke sini.
pokoknya disamain foto keduanya tuh kurang lebih kayak akhiran foto yang ini ya, jadi kayak gini. Berarti kita zoom lagi. Oke, kalau udah, selanjutnya kalian bisa klik di bagian foto kedua. Di sini kalian klik keyframe, kemudian kalian geser ke akhir fotonya dan kasih keyframe lagi. Terus kalian geser deh ke sini. Nah, kalau udah, jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini. Dan kalau udah, kalian bisa langsung simpan aja ke galeri kalian dengan cara klik panah yang atas. Tunggu hingga proses exportingnya selesai. Kalau udah, kalian klik selesai. Dan otomatis bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke guys, jadi itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Bye-bye.